firma, yo hago Jaladak kia marnanujaham, jaladak kia marnadiham, lahotumangiyako, doho pasahat om si pasahatumuna, asagoy chongchong, kuriyaw, tipak, songon, naw, tahalaso. Saya dia ma marparguyon hasagaw rohana masiha golongan dohot adamion pargui ni estata nam kabadu laos maritio ma muse amu akamang dohot hamna kainan salud ruas ni huriaw. Sumpat kita resort kami cara somon penanggung jawab di pesta mamiaku batu ujahan dohok mamukoi bagas jorok. Ura jumi do gudang akka kelemahan gudang akka haurang gudang akka hasalan nami nasukoi mabahin gudang laho mangalusi sihol miroham laho patupahon las miroham ala ni keterbatasan nami dawat keterbatasan di sudi panitia mamiakon batu ucahan dohot mamukoi bagas jorok. Alani ini yang mau kawan nami tuh ina nami. Aladang terbahin lahu mangalusi loh patu pahum las nirohani sude akar ruas kehidiam dohot akar perhalan. Mari teoma di amu kama nami. Mari rumah kami cara masuk 10 jari-jari 10 sada si maju. Siang untuk dohot seret nirohanami. Mangi maaf Tuhanmu. Saluhut akar ruas nihulia. Jalo jala cakup kamu. Maaf dohot sopanami. Somon patita jala penanggung jawa. Ni pesta. Mamiakon bagi ujahan. Dohot mamukoi. Bagas jorok. Jaladang taruh bahayang menopat kita dua penanggung jawab. Lau makroi dan pinamidu di Eponus, kuria Kristen Batak Protestan. Ikon tu horok tu sabudang-gudang, na ulos, jala korahu, akan ruas dohot akar parhalan. Alas ada momen, na macai arga, mamiakun batu ujaran, dohot mamukun. Ala alus sia dia terbaik berhubung tang terbaik nam lahu mangkoi ala ni maka mangko tang nakaina salinai di pasaha tuhan jakob jala jala panguna sok batuho mangidu maaf nani tu kamu satu hukumnya os rohaku na jala umuna jala jakuno umuna maaf dot sok banami tu kamu. Laos yut dusia kamang to hamna kaina ala rodo to mata sa aposeam sian Kashmir India sada dua nasai toktong di bagasan akap pertolakan do akap asusan akap korban orang ala ni roh nasida tusun sesuai itu transmigrasi nasidas atau Oktober 2010 1 Oktober tahun 2010. Jalatu riyakama sadariyo. Lau mangrubi nasida
Dibuat maat kagapar-gapar na bersifat partok diem. Molo na so berbingkai asana 50,000. Alay molo na berbingkai didongdo up to you dalam laho mangrubi akadomata na di Kashmir, India. Jala ala Kristen Protestado na sida na ro dela nunga las roani sudi terus dilihatkan di minggu pagi laho manganusi siho niroka nasi. Main tajalo mahata ni lipat nama makuli kita di bagasan minggu Sabtu Mutoni Dung Trinitatis siya nata surat di Rom sa pulokan ayat sada satu ayat sepuluh Rom sa pulokan ayat sada satu ayat sepuluh semua itu acu hamuma nagalin makaposya unang puhumi hamu pikiran nasib Posto rohani na sada sadaon lau mangaton na saragam ni si pangan. Ay nagimali ikaw rata sa pito di pangan. Unang mahuro rohani na mangatos sa mida na so mangatos. Jala na mamoro unang magiuhuhumi tungan na na mangatos. Ay naon di jakon di batado di pangan. Ay isip ko upahin na iunguhuni ko anak somang ni Narita. Magdapot di Tuhan na doi man, manang na ho, manang na tinta. Alay ho do iban, ay tarpakot Tuhan ito iban. Ia di rohani na deba makasunga tong alilong siyang arya. Ia di rohani na asi, dos bedo at kaariku. Asal makumos, pikiran na doi. Napabadiyahon ari di Tuhan ima di panubadiyan. Namangato ni Tuhan ima di imot disi. Ay dipuji disi di bata. Somonido namamoro Tuhan ido di imot disi. Laos dipuji do di bata. Ay gani kita dan mamulu di diri. Jala Laos gani kita dan mate di diri. Ay iya mangulu pedita mangulu di Tuhan itu. Jala mati kita mati di Tuhan itu. Asa mangulu manang mati pedita. Tondo di Tuhan itu. Ay iyo kubahin na mati Kristus jala mulang mangulu. Asa ibana Tuhan niya kana mati na kata na mangulu. Iya ko, kuasa uhuk-uhuk mangulu dongam kuasa huruf kami tidak tumbang. Ayat kita sesudah baju mona sukur dua lupan nih bangsa di depan. Ayat tersurat nama ngolu doa minna Tuhan. Marsingan tujuh lopu sukur nasa nama ngolu. Jalan nasa persoala marato koton di depan. Ayat kami kita adu sata do di pata tarino tu di lita kala ikut naik ko takas kuhir tu bagasan rohata kuhir tu bagasan pikirata asa gano kita on adu sata do di pata tarino tu di lita. Segala sesuatu apa yang kita perbuat dan apa yang kita sikapi dan apa yang ada di dalam pikiran kita dan yang ada di dalam hati kita, apakah itu pitok atau hakok, pikiran kotor atau hati kotor, segala sesuatunya akan terjawab pada waktu. Karena segala sesuatunya akan berdiri di hadapan Tuhan, dikejong-jong untuk kita diadukan di depan.
lahu mempertanggung jawab. Karena itu selaku umat Kristen dan warga gereja yang masih hidup di tengah-tengah dunia ini, nama mundi teman-teman di Portibion. Sudah matalku dihadupan ini kita. Dan abang nabungi, tidak ada yang terselubung dan tidak ada yang rahasia. Karena itu kita tidak akan bisa berjawab tanggung, tetapi harus bertanggung jawab dengan segala apa yang kita lakukan selama di dunia. Karena itu kita menanggung kunaru di diri tahu balika pemanuka apokalipte membuka yang terselubung di kopartal. Tidak ada lagi yang terselubung, tidak ada lagi yang rahasia, tidak ada lagi yang tersembunyi. Ala perbino tu nasib tu di bawah. Tangguh ini tu komentar. Karena dong semua itu kan kahwin. Alam ini ikut anusat tu di bawah. Di titik itu. Jadi ikut uir musa tu bagasan rohat tak doh pikiran tak doh disantuk mulut. Mangun wow, mangun di Tuhan. Jalan mati wow, itu mati di Tuhan. Hidupku hanya untuk dan bagi Tuhan. Matiku pun untuk dan hanya bagi Tuhan. Molo ido na tarida jalan na jupang di tonga-tonga di nolong tau. Tentu itu mahenot sama dirita, jala pasahatot sama dirita, jala itu pelehonot sama dirita, jala nasopolo pepita, gabe pargasipan, dan tidak akan mau kita mencari batu sandungan bagi orang lain. Dan kita tidak akan mampu membuat diri kita menjadi beban berat bagi orang lain. Dan kita tidak akan mampu lagi merasa jengkel terhadap orang lain, atau menertawakan orang lain, atau menganggap atau menilai rendah orang lain di dalam kehidupan kita ini. Karena kita sudah menyatakan dan sudah kita katakan, hidupku hanya untuk dan bagi Tuhan, matiku pun hanya dan untuk bagi Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mampu dan mergoku, kita lahum maka muluhoni. Ya mamul peyau mamul di Tuhan ini, ya mati peyau mati di Tuhan ini. Totuh mulut tahun dari pergasipan, totuh mulut tahun dari memenaborat tubuh mati. Semoga kita tahu sasipun. Jangan semua ala Kristen tahu sasipun. Kuhada mulut kau, gadi las nilau. Kuhada mulut kau, gadi pasu-pasu Tuhan. Kau ada mulut kau yang gede, hamuluan untuk halak. Cuma tunggu mau mulut kau, dirito, hapristenoku, abad ditaku, gede kurang ngatuk-tuk, menjadi kedukaan, menjadi kepedihan, menjadi kesusahan, dan menjadi tangisan bagi orang lain. Karena saya tidak mampu menjadi suka. Karena saya tidak mampu menjadi berkat bagi orang lain. Mengutang itu, mampuk dari kiyong atau manggut menangani. Ngolun dari kiyong. Tiga dan naik, jadi tiga liling naik, mengolun tapi kau bonusok. Satu amatnya. Mampu dong kita mampahin ngolun tahun, kau mengolun di Tuhan. Pakai mampu dong kita satu ujung di ngolun, tapi kau amatnya tak. Tapi saya tidak mampu melihat yang paling tua. Mampu Tuhan, maka mampu kami nak kena ngasih dari pasu-pasu.
se tu devais pouvoir la donner de l'eau à la danse. Mais j'ai été tout cas avec le corps. Mais j'ai été petit. Mais j'ai été ami ça avec le corps. Tant que son dit au jour de Molita, dit au rapport de l'humanité. Hidup kita bukan di antara sesama. Hidup kita bukan di antara masyarakat. Dan mengulu kita diolak-olak di dongan coma. Alain gunung tadi mengulu rapun dongan coma dong. Jalan menang tadi. Menutup dan rap doh benak ujung. Ngoyuku ikon olang doh siapa mencung. Alay ngoyuku rap doh mencung. Ngoyuku rap doh suni cong madu. Jalan ini suku-suku di Paris. Itu kan Yesus. Isi do koar benak ujung. Lukas. Siapa kau yang dikatakan sesamaku manusia? Merayus di bahir untuk kata Tuhan Yesus. Sikap perilaku yang merasa menilai, menganggap dirinya pintar, dirinya benar, dirinya hebat, dirinya kuat. Identik memiliki sikap atau perilaku anggap enteng. Merendahkan, menertawakan dan mempersalahkan orang itu. Hanya dirinya yang hebat, yang kuat. Hanya dirinya yang pintar. Hanya dirinya yang sukses. Dari siapa adalah orang bodoh yang tidak perlu dihargai, yang tidak perlu dihormati, yang tidak perlu untuk dimengerti. Dan rito jalo ni, dan rito aholona ni, dan rito tiga rito manco. Bagaimana kita harus memiliki sikap kehidupan yang bersih, bahkan yang empat. Bagaimana kita menghidupi suatu kehidupan yang saling mengerti dan mengerti orang lain. Bagaimana kita hidup kita ini harus mampu saling menerima. Yang nama kita sudah tertanam di sini dan Kristus menjadi dasar yang tidak akan tergantikan atau naik ditutup panitia pembangunan atau melihatnya dan panitia pembangunan. Kan taruh Pak Kristus. Semua dia 20 tahun itu mulai rapasin ahlakan. Dulu ya, Mama, di HP Munen. Jadi atas surat menunggu Pak. Nasa napa buhon dongak kumai. Alay napa serakon alok kumai. Nah dia yang begitu tadi. Untuk apa kita menjadi warga gereja? Untuk apa kita menjadi umat Kristen? Tetapi kita tidak mampu mengerti kekristenan. Tidak mampu mengerti siapa itu Kristus. Dan tidak mampu mengerti anugerah asli rohani dewata di bagasan Kristus. Saya tidak beda dengan bapak ibu saudara saudara satu jemaat. Kita adalah satu. Kita adalah bersama. Bukan diantara. Karena bola-bola tumbuh HP Jakarta tak dibuka kata sangat tak mau rata gugus galet gugut lihat sangat terus dia dapat itu mampu untuk kita mengaji nadanya kita harus mampu menerima orang yang lemah imannya yang kurman, yang kurang iman. Dan gabet apa sih? Dan gabet sota perkudi. Dan gabet sota itu hidup aku coba. Tetapi bagaimana menghargai satu sama lain? Itu benar di dokter di rom 10 doi, aku mau tanda kringok di mana rom 12. Masih colo-colo ada mahu kasih pas kenapan. Ayo dalam mengaradu di pati di Kristus. Masih tanda
kajuru juruana masih pada ayah. Ada hidup masih kajuru juruana maham masih pasti. Itu dalam mengharapu di patik di Kristus. Jika kita katakan kepada orang lain, saya lebih kudus dari kamu. Saya lebih hormat dari kamu. Berarti kita memberikan cara atau gap bagi orang lain. Tentu kita merasa jengkel, tentu kita merendahkan orang lain, tentu kita menertawakan orang yang bodoh. Orang bodoh tentu ada kelebihannya. Di dalam kelemahan tentu ada kelebihannya. Di dalam kelebihannya tentu ada kelemahannya. Itulah sifat kemanusiaan dan itulah potret daripada manusia. Nadaliha kusir yang lemah ini, yang belum menemukan apa arti sesungguhnya dari kebebasan Kristus, yang masih hidup tergantung pada ketaatan hukum dan melihat kekristenan hanya sebagai agama yang penuh dengan peraturan-peraturan, belum memerdekakan dirinya dari kepercayaan tentang perbuatan baik. Kasih Allah hanya dapat diperoleh dengan melakukan hal-hal tertentu dan hidup berpantangan asketis atau askese, mematikan hawa nafsu supaya Allah lebih mengasihi itu, supaya aku lebih hebat di hadapan Tuhan, supaya aku lebih kudus di hadapan Tuhan. Belum menerima jalan anugerah, hanya memikirkan apa yang dapat dan apa yang harus kuperbuat dan kulakukan kepada Allah. Dia tidak pernah memikirkan apa yang telah Allah perbuat bagiku. Dia tidak pernah lagi memikirkan apa yang telah Tuhan sampaikan dan telah Tuhan berikan dan yang telah Tuhan suruhkan kepadaku. Tapi dia selalu katakan apa yang akan kuperbuat kepada Allah supaya Allah lebih mengasihi. Sering kita hanya berdebat, berdiskusi, berargumentasi tahun ini. Sering kita hanya membuat banyak-banyak pertanyaan-pertanyaan tentang kekristenan, tetapi kita tidak mampu untuk memberikan solusi dan memberikan jawaban kekristenan. Sering jawaban pertanyaan kita menyudutkan, sering pertanyaan kita mempersalahkan, sering argumentasi kita, perdebatan kita, diskusi kita mempersalahkan orang lain, tetapi tidak memberikan solusi. Tidak pernah memberikan jawaban. Bukan itulah di Kristen. Bukan zamannya lagi saling mempermalukan. Bukan zamannya lagi saling merendahkan. Bukan zamannya lagi saling menganggap enteng. Tetapi sudah zamannya harus saling mengerti. Sudah zamannya kita harus saling menerima. Sudah zamannya kita saling memahami. Sudah zamannya kita saling mengasihi di dalam kehidupan ini. Supaya jangan ada benteng dan gap. Asal nak ada pola-pola ninggolun itu dengan jauh alai rapat supaya hidupku bukan individu, supaya hidupku bukan egosentris. Semua edai pola didiri nabi romat cari jomai romat dan kita tapi semua itu sesuatu. Bagaimana kita mengerti tentang Yesus? Oleh tadi edai nomor 210 semua ini malas nih. Ale bobadu kita manula hobi jalan bobadu gabe bukti nyata di koma-toma di ngonuta tajam somata hita bisa diparwas di bata hita manula mula tebe di jalan tante hobi di nomor 210 tu
matur di dunia. Dati alia rohani di mata mamita kita, itu sebut di hajar atau. Alai toko sanggap kita dia tuh pendidik. Sementia si problem mantok tuh hal Scotland. Nah juga sadari lah bahwa padamu juga ada kemungkinan banyak kekeliruan. Sadarilah bahwa di dalam kehidupanmu kemungkinan banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak kelemahan. Karena itu hargai sesama manusia. Jangan kamu menghakimi dan jangan kamu menghukumi, karena kita adalah sama-sama menerima penghakiman dan penghukuman sesuai dengan apa yang kita perbuat, sesuai dengan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, selama kehidupan kita. Karena itu kita harus membuang segala kehidupan anggap rendah, anggap enteng kepada orang lain. Tetapi bagaimana kita menerima orang lain di dalam kelemahannya, menerima orang lain di dalam kekurangannya dan di dalam kesalahannya. Tadi waktu ada Ali, kemudian ganti person, kemudian ganti bubeng, sudah ada orang pesta halal batal, ikut jauh di beri, jauh almanak, ayah aku tadi waktu asa kau, aran, nanti kosong, aku tadi waktu nama nari kau, namun tinggal pada mau, yang itu semua pesta. Walaupun Yesus itu adalah yang memiliki segala hari, yang memberkati segala hari, tetapi kalau ada orang yang percayanya, imannya mengatakan Senin, Selasa, Rabu saya melayani Tuhan, apa peduli kita di situ? Ada orang yang minggu ke minggu selalu dia melayani Tuhan, kita harus saling menghargai, kita harus saling menerima, jangan saling menghukum. Dari itu si tanganmu, jadi yang saya tersuka dengan mulai hebat, nggak mau dengan minggu kau, dia tersuka. Hidup Yesus. Jesus tu mampu. Dia ada nabu moti naramu. Alai naruari naramu. Kosau diberitu. Apalagi naruari. Dia duduk Tuhan Jesus. Dia ada nabu moti naramu. Alai unang pangan cipanganon. Molo waralu tuhai pasoku. Jangan makan makanan kalau itu bertentangan dengan kesehatanmu. Itu konfesi. Kata gue tuh racun ini ketalang. Kata gue tuh marah untuk hari pasok ketalang. Kayak kono masa kongsong itu anak patah. Penegak di gudang itu tetap penyempitan ke gudang. Ayah itu disitahan, ah, gak gudang kan, sabtu tuh lain. Modus muda nih mokok. Mati-mati mengalah. Minta muka juga. Mulak-mulak menyebut. Mati. Itu sabtu. Itu kamu, menunggu itu saya tidak tutur kamu. Musuhnya baca tutur kamu habis minggu, dia musuhnya kita ditanami kamu. Bukut, fokus mulai mokmah. Mati-mati mahalam, minum nabuk-nabukan, mulak-mulak menunggu, mati. Saya butuh. Waduh, kalau nasib kita dikut, diri namanya dikut, diri namanya umpan. Tapi ya, semuanya dikut, ya Tuhan dan Tuhan. Di sini kita nama pun jalan apa lagi, apa malah hujus. Di sini mulu di ruas di kuriah HKBP pun mampu apa malah berperilaku seperti Yusuf. Di sini kita nak ulur apa malah pengampu hidupnya yang paling indah di dunia. Mulu semar pamuat di rohani dia pun tu dia menyuruh. Kalau Allah itu tidak pengampu. Mangulu pe amanah si cakup. 17 tahun mereka bersama di dalam kedamaian. Yusuf tidak mengingat apa yang jelek ulau-ulau yang dimudah dia kakak. Pola mati si cakup tertuduh bebas rohani. Ikut rosok menama kita, jalan ke pasudulona. Dia akan membalas dan dia akan mendendam kita. Dirindukan berapa bulan.
hidup mengata Tuhan Yesus tujuh tersebut. Alia man, rasim pemau sude, alia jatuh kudoi rasim anu. Alia man, ripas pemau sude. Alia dah hidup Tuhan Yesus. Ya Bapa, ampuni. Alia man, nak menghati man. Mampu dihita Joseph masa itu. Asa harga harapnya. Nak komanda, mengalami dunia kita ada syukur, wah teman dari wabar malam. Terus jodoh-jodoh jemunin, tapi lakai dunia. Kalau mengalami jagal manuk kita, ada syukur, wah teman dari wabar malam. Lai puluh di manuk ngai, lai hampir di jodoh di jemunin, sedindari kita mengalami jagal manuk. Ini kami terbesi pergi. Jangan biarkan hidupmu menjadi batu sandungan kepada siapapun. Itu kok gak bilang sendiri Tuhan mulai. Gak bilang sonangan. Gak bilang sendiri. Karena hidupku bukan untuk diriku sendiri. Karena matiku pun bukan untuk diriku sendiri. Karena kita sama di hadapan Tuhan, lihat itu Galatia 3 ayat 28. Bagaimana kita mengimplementasikan, mewujud nyatakan apa yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat 9 sampai dengan ayat 8 sampai dengan ayat 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada dia nama di atas segala nama. Agar dalam nama Yesus segala lidah, agar dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Bagaimana kita mengimplementasikan, mewujud nyatakan apa yang tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 9. Nama baru so kamu ngajak alumni ngajak. Kami cari yuk alumni panggil cari. Lama masuk-masuk mama. Ayo nanti anak muda lo masuk-masuk kembali nantar coba. Dan janganlah membalaskan kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Barang siapa yang mau diampuni, dia harus mampu mengampuni. Jangan enggak rendah wadahnya. Apapun yang dia mati, jangan. Hukum tawarmu, jangan hadimi tawarmu. Hari apapun yang baik bagi dia, jangan hati. Karena sebelumnya kita sama dihadapkan. Sampai ada perbandingan. Kalau orang Melayu atau orang Jawa terpijak hati ini, dia ngomong apa? Maaf mas, hatiku terpijak hati mas. Alim uluh ala batak, ku terdiri padang. Ayo nasolong ku batang. Ratu doa kok sayang-sayang. Tetapi kenapa? Kalau itu menjadi suatu intermezzo, menjadi suatu gambar. Kenapa mereka mengatakan maaf mas, kaki mas memijak kaki saya. Kalau saya pernah kok sayang-sayang, itu gak si puna beda yang betul. Nengi odi hoi. Nengi odi hoi. Lalu si malolong aja, jongkol-jongkol. Dan itulah di zamannya kehidupan Kristus. Anusah Tuhan. Nakaunah. Salihin. Apalagi kalau kita baca dalam Kolose 2 ayat 16 sampai ayat 17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minum. Atau mengenai hari raya, bulan baru atau hari sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang.
sedang wujudnya ialah Kristus. Jawabannya adalah Kristus. Ini musim nabagudu buat kita mengangun sada kurin 10 ayat 21. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan. Ope di mana kamu cara di dalam hidup kamu mana kalah berjuna kamu baik kamu masalah pas nafsu minggu ke minggu aku melayani minggu ke minggu aku bekerja untukmu walaupun ada sesamaku yang melayani engkau yang bekerja yang memuliakan namamu hanya pada hari Senin sampai dengan itu juga untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Mari kita saling membantu. Kalau dikatakan bertumbuh dan berakar di dalam Kristus, itulah orang yang membantu. Itu akan Allah nama sedang. Kan lo mau kan masa-masa. Mau lihat itu dari kita tangan. Nama aku ini makhluk siang matanya itu kan harta namun harta itu saya bayar di rumah tunang suhu dia habis masa tak kastu masih pasang apa kami sama masa unang leas lupa rejeri kami kuliai kami Tuhan nam tubuh siapa ala dusku kami Tuhan jaduku raknam hinokok mudu kami Tuhan raknam pinanua raknam dikasih sahutku sahut dosa itu harusan naik Tuhan Tuhan tari waktu mulu doa Bapak Aidanu kami dan mampu di diri. Aidanu kami dan mati di diri. Masa ia mampu di kami mampu di diri. Ia mati di kami mati di Tuhan. Aidu ibai mati Kristus jalan mula. Masa ibadah Tuhan yang telah mati. Tuhan Tuhan nyata. Pasu-pasu tinggal di pasang asinya rohamnya. Masa itu tuh pasah itu. Tuh memang ini dulu bisa kita kena poso. Keluar dari kaya anak pun ini poso. Tuh saluhut kata luas angin kuliah. Semuanya namik. Sahaku namanya itu. Masa hari-hari Tuhan. Kena poso untuk saluhut kata luas kuliah. Macalo buku kain pasu las niroka bisu buku habis lalu mari dia terbagi mengulah kalau siapa hari namun binasa aku jala saya lampas upas umum itu hal lamar panu pak makoro maca lam gada siang naun binasa aku buat hati binasa aku sisi yang niroka nyata luas nifuri amun sakit doh akan nabus. Saya lihat Tuhan buku dari bagasan ada lihat. Saya Roma itu situ juga dapat kau di bolong nasun dulu dia dari bagasan persa itu mata luas di dunia. Nama saya di bagasan. Nama calon pada oli di rumah sakit. Naruh di Indonesia obok dari luar itu. Saya sih Roma itu. Pahitiam. Lalu mana lihat? Amal mata Allah. Asal tangan pasa itu yang terluas di huria. Suluk kamu membuat haitas. Kuku yang luas di huria. Saya meluas di huria. Kau tukang-tukang di bagasan khasus saat gua arz tak di huria. Allah Allah itu kami sita aku. Nah itu pedih untuk dibantu. Lampu mawana, lampu bisuk, lampu pistar, nakan di bagasan pendidikan berkuliah. Kaya nak kau ni ruas ni kuliah.
narap duhot tak karuas dunia. Duhot na daw siya tak karuas dunia ang kaya na kong nasubuhi Tuhan masih tatap. Ang lahay tertoma, kibagasan tertoma, kibagasan pangaram itu. Daw kata malam kain, dalam merujuk pada pendidikan perkuliahan di tinggi acara dapatkan perkara itu dalam mengalihkan masa depan dan mengendap itu seluruh kepolos perkuliahan di tinggi dapatkan si roka di terdina narak makai biari sok mengulau tanya polo nasihat masalah marulu polo cara maria iya Tuhan selalu butuhkan kaluas perkuliahan dung mami aku batu ucap dohok mami boi bagas jodoh matulu ucap selalu akan luas tubi di parukti mananya pacong jodoh sahaku na mami aku batu ucap dohok mami aku saya mami parukti neuli kelas muru lantapa kata penabahan dohok kata pasukas pasahato usan ni akan was dunia alus di papahian yang akan was dunia napa jom-jom pun bagas jorong di dunia nangarung Tuhan akan was dunia mong sanggup ngadokan apa sih kurangan di bumi kurangan di las di roko kurangan di kayu palsu kurangan di kayu kaji syukur doh bilang bisa saya sibuk menghidupkan pasal aku dalam mangguhi umumnya karena posu dohot sanggup akan luas saya sisa Tuhan dosa buat manusia malah dengan nama Yesus Kristus Tuhan kami jalan uloi Tuhan kami yang minat posu Tuhan mari kita harus pasang pun berdiri atas tubuh-tubuh